Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk hari ini saya sedang ada di lahan saya sendiri, lagi persiapan finishing untuk tanam bawang merah. Tapi kali ini saya mau mupuk cabai dan tomat saya dulu. Ini cabai dan tomat saya sekarang HST 5 hari. Dan ini akan saya pupuk untuk pemupukan pertama. Di pemupukan pertama ini saya akan menggunakan pupuk NPK 1616 origin Rusia. Ini sudah biasa dikenal dan sudah banyak yang tahu. Dan akan saya mix dengan asam humat. Ini asam humat sangat penting. Jadi tujuannya kita kasih asam humat biar kinerja dari pupuk ini bisa efektif. Dan pemupukan untuk cabai dan tomat bisa dilakukan dengan interval seminggu sekali. Setiap seminggu sekali kita bisa ngasih pupuk ke cabainya. Dan habis ini untuk 3 hari ke depan akan saya kocor pakai kalsium, tujuannya biar daun tidak rontok. Tapi saya akan menjelaskan ini dulu. Kita pakai pupuk berimbang NPK 1616. Nanti akan saya kasih 5 sendok makan untuk NPK 1616 nya. Dan untuk asam humatnya cukup setengah sendok makan per 16 liter air. Ini spesial buat nyepre biasanya, tapi saat ini mau saya buat ngocor. Ini akan saya lakukan pengocoran, bukan penyepraan. Jadi NPK 1616 nya kita kasih 5 sendok makan dan asam humatnya kita kasih setengah sendok makan. Dan asam humat ini bisa dipakai di tanaman apapun. Ini sangat penting untuk memacu pertumbuhan supaya kinerja dari unsur hara NPK 1616 ini bisa maksimal. Di bidang cabai dan tomat memang saya lagi tahap belajar. Tapi saya meyakini untuk menghindari penyakit-penyakit yang ada di cabai maupun tomat itu dengan cara kita memberikan nutrisi yang pas, maka imun dari tanaman itu akan kuat dan tidak akan terserang penyakit. Untuk tanaman saya kali ini saya akan lebih menonjolkan ke nutrisi, bukan ke insek atau fungi. Jadi nanti kedepannya bisa dilihat, karena saya yakin dengan pemberian nutrisi yang tepat, imun tanaman itu akan kuat dan tidak gampang terserang penyakit. Dan untuk kedepannya saya pasti akan mendatangkan ahli cabai. Beliau saat ini belum bisa datang ke sini dan insya Allah minggu depan beliau akan saya undang ke sini untuk ngobrol-ngobrol tentang penyakit dan pemberian nutrisi pada cabai dan tomat. Tapi untuk kali ini saya akan melakukannya sendiri. Saya meyakini karena pemberian nutrisi yang tepat itu bisa menjaga tanaman kita tidak gampang terserang penyakit. Karena pada dasarnya saya itu yakin tanaman cabai maupun tomat itu cara ngerawatnya tidak akan beda jauh dengan bawang merah. Jikalau pada musim hujan kita akan lebih sering memberikan kalsium pada tanaman kita, baik cabai, tomat maupun bawang merah, dan saya rasa itu sama karena tanaman tetap butuh pH netral. Jadi jika pH kita netral maka tanaman kita tetap akan tumbuh subur. Bawang merah pun seperti itu. Dan nanti
saya juga akan melakukan pemerataan atau undur-undur untuk persiapan tanam bawang merah untuk 3 hari ke depan. Insya Allah saya akan tanam bawang merah, dan kali ini saya akan melakukan pengocoran cabai dengan dosis tadi ini 5 sendok makan dan ini setengah sendok makan. Nanti sendok ya, kok sendok hilang guys. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk asam humatnya kita kasih cukup setengah sendok makan. Untuk cara mencampurnya asam humat sendiri, NPK-nya sendiri, jadi kita ngemiknya di saat sudah mencair. Sudah kita cairkan. Baru kita ngemiknya di sprayer, di tangki. Oke guys, untuk dosis ukuran per lubang cukup dikira-kira secukupnya. Kalau saya lebih memilih cepat, jadi satu tangki bisa saya gunakan sekitar 100 batang lebih. Oke, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Kecilboro minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.